Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kami hadir kembali untuk menyajikan informasi kegiatan kerja bakti. Dalam hal ini adalah khusus untuk pencucian lapangan dan pengecatan pada hari Ahad atau Minggu 8 Januari tahun 2023. Ini dilakukan semua untuk persiapan pelaksanaan turnamen Bintung Cup Volleyball dengan peserta sebanyak 37 tim yang terdiri dari tim putra dan putri. Dan baik, ayo kita tengok bagaimana pengecatannya sampai akhir weekend. Selamat, semoga sehat semua dan terhibur. Dalam tahap ini ada pembagian tugas yang adalah terdiri dari pemasangan spanduk keliling pagar lapangan. Kemudian diawali dengan pembukaan pada hari Kamis dan selanjutnya iri. Inilah penempatan lapangan turnamen volleyball Desa Bintung yang akan dilaksanakan pada Januari tanggal 17 Januari tahun 2023. Jadi tanggal 15 itu adalah pembukaan, dihadiri seluruh tim yang akan bertanding.
Yes, pada pagi tadi hari Ahad 8 Januari 2023 dengan cuaca seperti ini sangat mendukung dan sepertinya kita mau mewawancarai dulu Pak Kades Binturung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Daeng. Bagaimana pandangan Bapak melihat perkembangan rekan-rekan yang kerja pada pagi hari ini Pak? Sip, Pak. Sukses selalu untuk kita semua aja, Pak. Oke, mantap, Pak. Jadi tadi pagi ini kita pasang spanduk, kemudian pengecatan, dan ini sudah finishing catnya, Pak, tinggal yang di luar. Dan saya rasa mungkin hari ini bisa selesai, Pak, ya? Kira-kira, kalau cuacanya begini terus, Pak, ya? Kalau Pak Dang yang koordinir, pasti selesai, Pak. Aman. Oke, aman, terkendali. Binturung Cup. Aman. Ah, ini ketua panitianya untuk turnamen Binturung Cup bola voli ya, di bulan Januari 2023. Apa ini Pak? Untuk apa ini? Untuk apanya ini Pak? Hanya ditonton ini Pak, nah belum ada pemain kok lebih banyak penontonnya ini Pak. Ini baru warna Pak, sudah rame apalagi kalau sudah ada orangnya lompat-lompat Pak. Aduh. Mampak kades kita ini. No. Ini mandor tulen sudahnya. Mantap. Aku di sini nah. Ah, ini ketuanya sama sekretaris sama Pak RT-nya ini yang di sini. Merenovasi. Merenovasi lapangan. Lapangan bola voli. Kami lagi memfinishing. Oh, memfinishing ya. Iya. Untuk kegiatan turnamen bola voli Binturung Cup 2000. Kapan pelaksanaannya, Pak? Insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari. Berarti rencananya nanti pada pembukaan dihadirkan semua kah itu, Pak, pemainnya dengan manajer timnya? Nanti untuk hal itu tergantung keputusan di dalam teknikal. Oh iya ya, tanggal berapa teknikalnya, Pak? Technical meetingnya tanggal berapa Pak rencana? Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari pada hari Minggu. Hari Minggu. Mudah-mudahan berjalan lancar, cuacanya menunjang. Dan ini kami lihat, alhamdulillah dari tadi pagi kita melakukan pengecatan sekaligus pemasangan spanduk. Sudah banyak perubahan kemajuan pesat ini. Udah keliling spanduk dan ini sudah hampir selesai juga. Demikian informasi dokumentasi kegiatan turnamen Binturung Cup bola voli yang akan dilaksanakan pada bulan Januari ini tahun 2023. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat perusahaan yang telah banyak membantu jalannya kegiatan tersebut, baik dari segi bantuan alat, tenaga, dan material serta uang sumbangan. Kami pamit dulu. Assalamualaikum.